aja ya, ini untuk ketertiban. Baik, saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore ini, Pak? Siang menjelang sore. Tapi kalau di Bandung mah ada tambahannya. Sampurasun. Punten. Ada ya? Paslawi. Menuju Sumping atau selamat datang di Baper. Apa itu Baper? Bukan bawa perasaan, teteh, benar. Tapi bandros permen, ya. Bandros kepanjangan dari Bandung Tur Bandros. Artinya, Sumping. Warna-warninya untuk menunjukkan mutu atau tujuan seperti yang warna hijau, kehidupan kelas yang warna merah, yang sudah hidup ya, yang warna kuning, berpengaruh terus ke anggota mana? Yang warna pink atau yang warna merah ke Dago atau ke Taman Sari ya, nah, kalau yang ini kemana? Ke Dago yang betul? Asal di bawah hari ini gak tau tadi udah ujung-ujung naik ke bawah kata mana bisa gak ya kenapa? Oke yang pasang-pasang aja pasti semuanya ini udah tahu ya mau kemana ini mau kerjasama Kota Bandung dengan Wak-Wak Amerika ya, kerjasama apa? Sosial, budaya, kesenian ya, perputaran pelajar karena Bandung sudah dijadikan sebagai Plus City ya, nanti dilanjutkan lagi. Di sini ada rumah dinas Pandam Tugas Siliwangi dengan pelan tanah di Bandung yaitu Anda sendiri ya, karena di rumah tanah Tugas Siliwangi sudah berkurang, jadi orang-orang global ini ini monumen dengan negara Jerman atau Braunschweig ya, sebagai bukti bahwa Bandung kerjasama dengan negara-negara yang termasuk dalam Sister City. Hari Sister Day saudara, hari City Day laksana raga di laut bersama yang berhubung paku artinya beliau teh menteri kelautan atau laksamana ya, kalau sekarang mau jadi asisten ya rumah kemana kalian dari mata di mata atau asosiasi para pengusaha pekerjaan IT dan di sini jalan apa ya ini kan jalan apa sudah di jalan ya, berarti ini update ya. Orang Bandung yang update gitu ya. Kata-kata kalau orang Bandung mah ini udah ada katanya. Jadi untuk ya. Selain itu, menggunakan apa? Menggunakan kendaraan karena di rumah kendaraannya semacam jarang-jarang ya atau tidak ada. Hanya paling untuk ngangkutin ini apa? Para penumpang atau pekerja yang dari perkebunan. Kalau ke atas, selain dan kemudian di tengahnya ada separator atau pemisah. Nah di jalan ke ada taman perkebunan gitu. Semasa pemerintahan Presiden Soekarno, nama-nama bangunan, nama-nama jalan yang menggunakan bahasa Belanda berubah dengan apa? Dengan bahasa Indonesia yang tadinya berlepat Wilhelmina diganti jadi jalan di Ponorogo, yang tadinya Taman Wilhelmina diganti jadi
lapangan di Penegoro. Dan burung sate, apa lagi? Itu tuh bukan burung sate. Kalau burung sate, itu ada rumah juga. Atau satenya sudah habis. Begitu. Di atasnya seperti sate, bukan kering sate, seperti sate, kering sate ya. Nah, kering sate ini merupakan landmarknya atau identitasnya Kota Bandung. Di atas ini penangkal petir, jadi bukan sate ya, penangkal petir, antenna penangkal petir. Tabelanya beda-beda di atas, di bawah. Itu ada tandanya, ada simbolnya. Kemudian pelakonnya itu kalau kita selidiki ya seperti ini di depan ini nih ada tuh itu tuh ya. Nah itu pelakonnya itu hasil karya ahli kompai yang didatangkan dari Tiongkok ya. Ukiran itu kalau dibalikan karena pada nah kalau ini taman lansia yaitu taman lanjut usia ya. Ini banyak dalam olahraga apalagi kalau hari minggu. Nah ini ada kandas yang warna merah, yang warna ungu, yang warna biru, yang warna hijau. Artinya bisa kita nyantai di sini. Tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah hari minggu kemana? Baik kita pindah ke sini. Dan jangan yang bawah jangan tertutup kita sudah mulai dan kebanyakan itu rata-ratanya bagus ya. Kita nikmat, gitu ya, itu kita nyaman. Silakan aja ya dilanjutkan. Kalau yang masih ngantuk, gitu. Karena di sini kan tidak ada AC, yang ada lagi. Nah itu apa kan? Lagi gelembung. Jadi sebenarnya itu sudah dia itu kayak dipasang, gitu. Nah, tidak ada AC di sini ya. Kalau melanjutkan, nah, begini dulu kan.
Iya. Ada yang menceritakan ya dikasih dongeng gitu. Taman kota ini dilengkapi dengan arena bermain dan nah ini ada tempat foto-fotonya, yang ini ada juga apa ini artinya ya, apa-apaan ya. Nah ini tuh tandanya kalau mau foto 2x4 bukakan punya jendelanya ya. Kalau gini 2x4 gitu ya. Foto-KTP, tapi cuma ada yang nyeletuk, cuma ada yang punya jendela apa. Ada apa? Ada presi, ada ibu nanti. Hanya gitu. Kenapa? Ya, yang itu aja. Itu ada ibu yang lain. Jadi, pada pengen. Pokoknya tontonan yang waktu ramai itu sebulan sekali. Satu tahun sekali. Karena ada dalam kebanyakan secara contohnya peta. Peta itu kesingkatan dari pembela tanah air. Ada BKR. BKR apa? Badan Keamanan Rakyat. Terus ada LASWI. LASWI apa? Sekarang wanita I-nya apa? Ah, ini Nesha. Nah itu merupakan organisasi-organisasi para pejuang yang ada di Bandung, dan mereka terhubung di berbagai organisasi. Nah, tadinya juga Laksamana Laut Raden Edu merupakan anggota BKR juga ya. Tapi kalau pemimpin BKR-nya yaitu Pak Kista atau Ustaz Binata. CSR itu biasanya bandos yang ada logo-logonya, seperti ada logo BCA gitu ya, terus Bank Mandiri, terus Jogja, Asia. Nah biasanya kalau yang penumpang itu para pelanggan atau pembeli atau konsumen yang belanja sekitar akan berapa gitu ya, dan nantinya ada sedikit belanjaan dan nanti ditawarin untuk naik bandos. Kemudian lagi promo bisa naik bandros ya. Nah ada 13 unit bandros lagi diluncurkan kurang lebih di tahun yang lalu ya. Tapi bukan untuk bandros, untuk disebar di kabupaten Mayang, contohnya di Cirebon, di Kuningan, di Tasik, di Garut, di Jakarta, di Depok, dan di Cimahi. Kalau di Tasik, saya sudah dapat pelajaran, katanya namanya Jakarta, yaitu jalan-jalan Pak Tasik. Halo Bang Dani. Halo tetangga. Ini semakin merah aja tetangga. Meriah. Ini tuh bandros yang nomor 22 Bu. Ini bisa juga ke Dagun. Halo tetangga. Oke, ini jalan kampung ya. Ini dulu dihuni oleh orang Cina dulu. Saya biarkan dulu Petara juga untuk ngobrol ya. Nanti jangan ngomong dulu ya. Ngomongnya sok-sok dulu. Iya. Nanti video kalau nanti kalau ngomong-ngomong. Nah, saya tinggal kedengeran. Biasa ya kalau ada bandros yang lain, ini kita baca ke sini.
kadang-kadang dari karakuan. Kemudian yang punya Fatma ini sahamnya lebih banyak tuh dari Jambi namanya sekaliannya. Nah, kita kan depan kita sebelah kanan ada 5 kilometernya Bandung. Banyak jalan di Bandung, tapi jalan yang pertama ini yaitu jalan Asia Afrika. Tapi di rumah bukan jalan Asia Afrika, yaitu jalan raya. Tapi kalau waktu jalan raya, nama jalannya Bupati Bandung, Gubernur dan Bung Karno, ada Presiden Ketum juga. Nah, sini ada mesin untuk cek atau offset atau untuk mencetak surat kabar laporan yang dahulu di Bandung itu jangan bodoh ya orangnya. Dan di sini mesin konferensi Asia Afrika dan ada gedung Merdeka. Kalau jalan ke sini dede-dede jangan takut ya, karena ada penampakan, ada apa aja. Nah, dari kejauhan aja boleh ya. Nah, takut sekarang tidak takut, pas ibu juga ada ya takut ya, jangan takut ini ngobrolnya ya. Tuh ya, anak botol. Ada helak kita nih, apa John? Bahaya kan? Kalau itu mah kosongnya banyak parahnya. Terusan kita cuma lihat ada ini transformer ya. Biasanya sebelah sini, sebelah kiri ini. Transformer, transformer tu. Setinggi 81 meter ya. Nah, di sini ada kantor pos dan di sini ada burungnya batas gedung batasnya 8 dan ada juga gedung asuransi sekarang di Surabaya ya. Dan di sini tempat penyimpanan juga ada jalan bentuk ya, berarti pelayan untuk mengantarkan surat-surat ya. Dan di sini ada bekas penjara yang pernah berhubungi alat utama atau presiden utama ya, di belakang. Dan ini komplek penjara dan dikelilingi oleh benteng yang tinggi-tinggi dan di ujung-ujungnya atau di penjurunya banyak sekali pos jaga atau gardu jaga. Artinya untuk memantau, untuk memonitor para napi atau para tahanan. Nah, ini pos jaga yang tidak dihilangkan ini ya, yang dikelilingin sama rantai. Dan di sini ada Masjid Al Imtijaj. Tapi ada versi mitos juga pada waktu dulu penamaan Cikapundung ini berasal dari peristiwa menjatnya atau kaburnya Sampuryang ketika dinamai sama Dayang Sunggi. Kemudian beliau menggap atau kabur dari rumah, istilah dalam bahasa Sunda kumbung ya, dan kumbungnya atau menggap ke rumahnya itu menyusuri sungai, maka dinamakan sungai kita kumbung. Dan kita memasuki jalan
dan yang pertama di aspal zaman dahulu kan. Dan mulai dari bantaran jalan Jawa ini banyak sekali lokasi lukisan ataupun karikatur pemandangan alam atau gunakan mata benda atau abstrak juga. Nah, di sini sudah terpajang lukisan-lukisan ini yang dulunya tersimpan di galeri atau tempat penyimpanan koleksi. Juga dijadikan sebagai pusatnya jalan-jalan atau nongkrong-nongkrong dari beberapa wisatawan lalu pengen saja melewati atau seberang atau berjemur ke jalan-jalan. Saya kasih kesempatan untuk melewati jalan-jalan. Dan di sini kita ada di tempat-tempat hotel ataupun kafe yang sudah ada dari zaman dahulu masih tetap
di tembok itu terdapat lukisan zaman sekarang, yaitu menceritakan tentang bandos, ada juga gedung sate, dan juga ada bayangan dari jembatan layang Persepati, terus menara Bandung Lautan Api, dan juga terdapat penyelenggaraan negara yang disimbolkan bendera, dan ini menunjukkan kerjasama dengan Kota Bandung. Oh, my God.